Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi seperti di judul, aku mau kasih tahu ke kalian tentang game yang lagi viral, yaitu game Aku Si Peternak Lele. Nah, di sini aku mau kasih kalian tutorial cara supaya gamenya itu bisa mod ya guys. Nah, di sini buat kalian yang penasaran gimana caranya, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis. Nah, jadi di sini untuk caranya, pertama-tama kalian harus punya dulu aplikasi gamenya ya. Nah, di sini buat kalian yang mau download, kalian bisa download di Play Store. Kalian cari aja Aku Si Peternak Lele. Lalu kalian pilih yang foto gamenya itu seperti ini ya guys. Kalian bisa install. Nah, jadi di sini setelah kalian berhasil menginstal aplikasinya, kalian bisa mainkan dulu aplikasinya ya guys. Nah, jadi di sini kalian butuh mainkan dulu aplikasinya supaya data gamenya ini ada dulu di HP kalian. Nah, jadi di sini kalian mainkannya sebentar aja ya guys, nggak perlu lama-lama karena di sini tuh supaya ada data di HP kita aja gitu. Nah, di sini langsung aja kita klik yang mainkan. Nah, kalau udah di sini kalian klik aja yang play. Nah, nanti tampilannya tuh seperti ini. Nah, ini kan ada seorang perempuan, ini adalah ibunya. Nah, ibunya ini ada tanda seru di kepala, tandanya dia kayak mau ngomong gitu. Kita dekatkan aja. Nah, ini kita udah deketin. Terus kalau udah kayak gini, klik aja yang icon ini ya, guys. Nah, ini ibunya berbicara, kita tap-tap aja teksnya. Sambil kita baca ya, kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini kalau game yang belum mod atau yang masih pure dari Play Store, itu kalau kalian perhatikan di bagian koin dan juga uangnya itu masih sedikit ya guys. Jadi di sini kalau kita mau beli bibit lele, kita harus beli yang paling murah, terus kita harus berusaha gitu untuk mendapatkan uangnya supaya kita bisa beli terus ternak lelenya supaya makin besar. Nah, ini kita cukup sampai sini aja ya guys. Kalau udah kalian bisa keluar dari gamenya. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke tahap untuk merubah aplikasinya jadi mod. Caranya kalian bisa langsung aja klik link aplikasinya di deskripsi di bawah ini. Kurang lebih linknya itu seperti ini ya guys. Kalau udah ketemu kalian bisa langsung aja klik. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Chrome seperti ini. Lalu kalian klik aja yang ada tulisan Aku Si Peternak Lele ini ya. Nah, kalau udah di sini lagi download. Nah, ini udah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi Zarchiever. Kalian bisa dapatkan di Play Store aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini setelah kalian masuk ke aplikasinya, kalian pilih aja yang file download ini ya, guys. Kemudian di sini kalian cari file yang barusan kalian download yang namanya itu Aku Si Peternak Lele yang ini ya. Kalian klik aja, terus kalian klik yang ekstrak di sini. Nah, ini tuh tanpa password. Kalau udah selesai diekstrak, nanti tuh filenya bakal jadi seperti ini ya, guys. Nih, yang save stats.json ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kalian klik aja yang filenya ini ya guys, yang udah berhasil terekstrak ini kalian tahan, klik yang potong, kemudian kalian klik yang ada tulisan download di atas ini, pilih yang memori perangkat. Nah, di sini kalian pilih yang file Android, pilih yang data. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah, kalian cari nama aplikasi ini ya guys, nih Kajew dev.akupeternaklele, ini kalian klik aja. Lalu kalian pilih yang file. Nah, di sini kalau udah kalian langsung aja klik icon hijau yang ada di bagian bawah ini ya. Nah, di sini kalian klik yang ganti. Nah, kalau udah di sini ini udah selesai ya. Kita langsung aja masuk lagi ke aplikasi gamenya yang Aku Peternak Lele ini. Kemudian di sini kalian klik aja yang play ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat atau kalian perhatikan, sekarang bagian koin dan juga berliannya itu udah banyak ya guys. Jadi di sini kalian nggak perlu capek-capek mengumpulkan koin dan juga uangnya. Di sini kalian juga bebas mau beli apa aja, beli lelenya jadi yang versi mahal itu kalian bisa ya, karena uangnya itu udah banyak.
Jadi kurang lebih seperti itu guys caranya supaya game ini bisa mood. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa coba di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba guys. Kurang lebih itu tadi ya guys tutorial cara supaya gamenya itu bisa mood. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju. Dan terima kasih, sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye bye.